Kisah anak perempuan yang berjualan kopi instan keliling seorang diri menyita atensi publik. Unggahan video milik @istva ini sontak mendapat banyak tanggapan dari para warganet yang menyaksikannya. Dalam video tersebut, tampak seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, SD, tampak tengah meracik kopi instan untuk pembelinya. Dengan nada lembut, dirinya menanyakan kopi yang ingin dipesan kedua pembeli itu. Ia pun dengan cekatan menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas plastik. Publik yang mengetahui kondisi itu kemudian beramai-ramai mendoakan kesuksesannya kelak. Sebagian dari mereka juga mengaku malu dengan bocah itu yang sudah bisa membantu orang tua di usianya yang masih belia. Mereka pun meminta sang pengunggah agar membuka tempat.